Semerep. Semerep. Semerep pulang Semerep. Panjenengan masih ingkang keturunan Sinuhun. Pangapunten panjenengan. Tarik nafas. Nih. Ngobrolan dikit. Tarik nafas. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tenang nalinya. Tarik nafas. Nah. Oh, sabar. Sabar. Kayak ajak-ajak ngomong. Tarik nafas, ya. Tarik nafas. Kok digandangin dikit, ya. Tarik nafas. Jadi mau ajak ngomong ini, kami terus menang. Ya. Ya. Ini kamera, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kaya Ban TV sekarang berada di mana? Di Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Nah, udah rata sih di sekarang ini ditemani sama Kang Wani. Ya, iya, Kang Wani. Pribumi Kalianyar. Pribumi Kalianyar, itu. Nah, di sini tempatnya apa ya ini, Kang Wani? Di sini tuh dalam arti kekuasaan dari Ki Belebuk alias Ki Musah dan Ki Nampa. Ki Nampa. Itu kekuasaan dari Desa Kalianyarnya. Ya, tapi sebelumnya jangan ini ya. Kita subscribe, like, komen dulu. Sob, Kang Wani. Subscribe, live Kaya Ban TV yang paling oke dan paling top. Nah, itu. Kinampak. Kinampak. Buyut Kinampak. Iya. Nah, itu seorang apa itu? Ini saya kan masih muda, itu dalam sejarah, dalam cerita leluhur atau para tetua. Kinampa itu sifatnya nampanin, ibaratnya mara bahaya, nampanin segala sesuatu yang membuat kerusakan atau kericauan dan membuat supaya aman Desa Kalianyar. Nah, ada lagi seginya, ini mitos yang lainnya, itu nampanin lamaran Nyimas Gandasari dari Raja Galuh. Karena saking ributnya di sana, perang antara, apa, dalam arti sayembara, nah, terus ditampanin, ditaruh di situ. Itu sebagai, apa, lamarannya gitu, jadi nampanin. Jadi disebut Kinampa, tapi Kinampa itu punya nama sendiri ya. Ya. Kinampa apa julukan ya. Julukan. Jadi ini berkaitan dengan Nyimas Gandasari. Iya, masih. Tempatnya memang di sini. Tempatnya di sana kalau Nyimas Gandasari. Oh, di apa? Kinampa. Kinampa. Atau iki sebutannya. Ini wilayah dalam arti perbatasan Panguragan dengan Kalianyar. Di situ Ki Musah itu berjuluk anu Ki Belebuk. Jadi Ki Musah itu julukannya Ki Belebuk. Iya. Apa sih Ki Belebuk? Apa Ki Belebuk itu apa sih? Ini saya juga belum begitu mengenal karena saya juga orang masih muda. Katanya Ki Belebuk itu semacamnya jenisnya ular gitu. Ular yang sudah tua. Oh, siluman ular gitu. Ini punten-punten. Wujudnya, gitu ya. Nah, Kang Wani, apa Kang Wani punya pengalaman nih di daerah sini nih? Terus terang, kalau di daerah sini, saya belum pernah
Tapi kalau wilayah situ ya itu sudah terbiasa. Yang tadi. Tapi Kang Wani, tadi sempat Kang Wani itu ngerasa ada getaran itu. Ya, itu kan mau datang. Siapa tuh yang mau datang? Ya, seolah-olah banyak yang nonton sih kalau secara banyak sekali penampakan yang di sini ya. Gitu. Jadi ingin masuk ke dalam tubuh. Kan tadi kan kita belum bincang-bincangnya gitu. Memang banyak sekali yang bukan nonton pada melihat kita di sini ya. Gitu. Baik pemirsa Kelayaban TV, nanti kita akan lihat tempatnya ya. Ki Buyut Kinampak. Kalau Ki Buyut Kinampak situ. Ya dekat sini. Baik pemirsa, nanti kita akan menuju ke sana. Sinar merah ya. Sebelah mana di sini? Tapi masih abstrak, belum jelas. Sebelah mana di sini? Pemirsa Kelayaban TV, di sini energinya sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali kelip-kelipan ya. Sinar, apalagi sebelah situ. Boncok. Apa kan dirasa? Bisa bantu saya? Turun. Timur baru pula. Hah? Timur baru pula arah saya. Arah saya. Turun ke sana, bukan? Lapas. Oke. Apa? Gantai Al-Fatihah. Lapas. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Jadi kan lemes ya. Gantai Al-Fatihah. Mana dalam kita? Allahu Akbar. Yuk, mana yuk? Ha, 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 ha
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sinten? Kula tang wonten teng griyane ku. Lepangaken. Pangapunten kula. Panjenengan wonten punapa? Dugi maring tanah kaliyan niki. Kula badhe. Bale silaturahim riki. Tujuan ini pun bale tungguyu. Bale silaturahim. Kulat pengen weruh panjenengan tujuan ini pun apa? Bale silaturahim. Silaturahim. Nanging silaturahim pasti kula dereng percaya silaturahim panjenengan murak-murak tanah niki. Ora boten murak-murak tanah kok. Tangane kula masih bersih kok. Nembangaken kula. Nggih. Namine sinten panjenengan? Kula Bunda Ratna saking Kelayaban TV. Ngertos. Ngertos kula ngertos. Nanging namun panjenengan bari semrep kula ningali mate kula. Tok tingali. Semrep. Panjenengan masih ingkang keturunan sinuhun. Pangapunten panjenengan. Jadi kula asal. Oh, mboten pun apa. Kula sampun uning mari panjenengan. Nanging kula nyuwun pangapunten. Panjenengan badhe nyekeli napa teng kula kok? Ya kula sampun uning maring panjenengan. Sebah panjenengan maring tanah puniki. Kula sumerep dan seneng. Bangga niku. Ayo panjenengan sinten niku? Kula sebenere sih niki dudu tempate kula niku. Nanging saking wilayah kulonan. Kenapa wonten teng mriki iku? Kenapa wonten teng mriki iku? Kula niki putus lan dibuang. Kenapa dibuang? Masa kuata. Sadet galu nembe kita betul. Sadet meletis.
Aduh, cuma panas banget. Cuma panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang terkadir, orang terkadir. Allah. Orang terkadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Buyut, buyut tabur, buyut tabur. Ini kan ada orang banyak putih. Rupen lah. Tarik napas. Tarik napas. Super. Lu ya. Gua ngale lu. Astagfirullah. Ratna. Di dalam, nah bangai kan? Simpan. Udah panas. Aja kata nak kuai. Aduh, lara kabeh. Paling abot ke? Iya, wis cocok menang. Hai pemirsa Kelayaban TV, tadi habis bangunan nih, habis perang ya. Perang apa tuh? Perang Koem. Tadi apa yang masuk tuh? Kakek-kakek sama ular. Yang tadi Bang Wani ceritain ya, bahwa di sana ada siluman ular. Siapa? Labanya? Apanya? Si siapa? Si Belenuk. Itu mah Si Belenuk mah di situ. Si Belenuk. Yang di sini nih. Sebenarnya bisa untuk kesugihan katanya. Cuma nggak tahu caranya gimana. Ya aja ditiru. Ya maksudnya itunya tuh suruh saya berbicara gitu. Cuma ditekan sama ibu. Jadi ngamuknya bukan main. Nah terus tadi waktu tadi pernah ke Bang Wani ada menolak tidak? Menolak gimana? Menolak untuk masuk. Ya sebenarnya nggak menolak, saya lepasin semua. Lepasin, terus masuknya itu ada dua.
dua yang iya. Masuk ya. Pertama apa tuh yang masuk? Yang tadi berbicara sama ibu tuh. Hmm. Yang terus kakek-kakek. Tadi siapa yang minta salawat Cirebon? Double. Ada yang kakek-kakek dengan ular. Itu nah, sebenarnya ada dua sisi. Nah, terus setelah saya salawat Cirebon itu bagaimana rasanya itu bagaimana? Seperti gelas. Oh, cus gitu ya. Iya. Hmm. Dingin dulu terus seperti gelas disiram seperti disiram. Gitu. Waktu azan apa sih? Bis ular. Itu wih, ular gambar angin, Bun. Enggak apa-apa. Ya, udah lah biasa. Nih ada ular. Bisum. Ada satu tadi dua itu. Baik, pemirsa Kelayaban TV, tadi kita sudah bincang-bincang sama Bang Wani. Ini Bang Wani. Nah, tadi Bang Wani juga sempat tadi kerasukan gitu. Wan. Sini. Untuk daerah ini apa? Daerah apa? Daerah Kalianyar. Daerah Kalianyar. Tuh, walaupun Bang Wani jalannya begini, tapi dia hebat. Jungkir baliknya hebat ya, Bang. Daerah Kalianyar. Terus kawasan Pinampa dengan Iblomuk. Baik, pemirsa Kelayaban TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kelayaban TV. Kelayaban TV. Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah, dan manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayaban TV paling oke, paling jos. Khususnya untuk Ibu Ratu. Oh.